Sempena musim perayaan Tahun Baru Cina dengan setengah peniaga mengambil peluang keemasan ini untuk cuba menembusi pasaran yang lebih besar. Wartawan Taufik Husin Zalizan meninjau dua peniaga Melayu yang merancakkan bazar di Chinatown. Gerai di Pesona milik Cik Fatima Abu Sama ini agak menonjol di tengah-tengah suasana serba merah di Temple Street. 4 tahun lalu, beliau mula mencuba nasib menjual keropok tradisional Terengganu di Bazar Chinatown untuk menembusi pasaran baru. Menurut Cik Fatima, yang juga menjual pakaian Melayu di Bazar Raya Gilang Serai, tabiat pembelian kedua-dua masyarakat itu jelas berbeza. Minggu terakhir tu pembeliannya akan berganda atau 3 kali ganda pembelian dari orang Melayu lah untuk persiapan hari raya. Tapi kalau di Chinatown ni, kalau minggu terakhir tu kurang sikit. Mereka yang datang sih cuma mengambil suasana aja. Pembeliannya makin kurang. Sepanjang 17 tahun berniaga, Cik Fatimah tidak pernah memiliki kedai tetap. Sebaliknya, beliau memilih untuk berniaga di kedai pop-up dan bazar-bazar bagi menjimatkan kos. Cara ini membolehkan beliau menjalankan perniagaan tanpa bebanan dan berkongsi penjimatan yang diraih bersama para pelanggan.